serem. Jalannya belok-belok. Cing manis, beli makan ini buah. Oh. Jadi kita nginep di hotel ini nih teman-teman, Copthorne Hotel. Dan pagi ini kita sudah mau lanjut jalan lagi. Dari Cameron sini kita mau ke Kuala Lumpur. Nanti lihat ya berapa jam kita jalan. Ini hotel tua, tapi dalamnya masih ya. Oke. Sekarang mau jam 9, 8.50. Nanti lihat ya berapa lama tuh dari Cameron ke Kuala Lumpur. Ini kayaknya kita mesti ya anu dulu, mesti nggak sarapan sebentar dulu. Kemarin sore kita makan di dekat sini nih, yang antrian situ tuh banyak sekali jualan makanan. Terus di sini kalau malam, kalau tidak salah ada pasar malam tuh dekat-dekat situ. Lupa nih sebelah mana. Pindah deh. Oh pindah ya? Oh pindah. Turunin saya jadi. Lagi di mohon-mohon. Oh iya iya. Jadi kita mau ke Kuala Lumpur ini tidak lewat jalan yang kemarin ya, dari Ipoh kita naik ini. Kita lewat di ini nih, tuh ada tanah rata. Ini sudah di tanah rata ini. Jadi ya seperti ini nih guys. Dulu sering minat di sini kalau datang. Malam ramai sekali nih. Jadi sekarang kita baru mau lanjut jalan lagi ke Kuala Lumpur. Ini barusan habis sarapan. Dari tadi cari-cari bubur, tidak ada yang jual bubur di ini. Mungkin daerah sana yang sebelumnya tanah rata itu kali. Serem. Jalannya belok-belok. Pak itu bilang katanya kalau jalannya lurus berarti jalan tol. Belok-belok seperti ini. Turun ke bawah situ. Tapi yang kemarin lebih bagus yang pas kita mau masuk di Mossy Forest itu, sepanjang jalan itu kebun teh. Gila, keren-keren. Bukit sampai tinggi sekali itu kebun teh semua. Kita juga baru pertama kali tuh masuk ke situ. Kalau jalan yang di sini ternyata lebih banyak belokan seperti itu, terlalu tikungan gitu. Kalau yang dari Ipoh naik ke Cameron itu banyak belokannya juga, tapi tidak setajam ini. Lihat nih. Oh iya. Ada lihat gua nih di jalan. Sedap uni. Ini tingse. Cik manis, boleh makan ini buah. Oh. Boleh 22. Hah? 220. Boleh kecil satu lah. Oh. Kecil masak. Tapi itu masak. Masak. Satu yang kecil 5 ringgit, yang ini 15 ringgit. Ini makan sekarang boleh. Yang kecil tak boleh. Macam ini buah macam kimikai lah putung. Macam. Oh iya. Oh. Okay. Terima kasih. Okay, sama. Terima kasih. Sama. Baru lihat nih bunga. Biasanya kalau buah nona kan beda ininya. Ini ada obat lah. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Jadi kita ini bukan tidak pernah lihat buah nona. Selalu maksudnya sering makan buah nona juga, cuman baru pertama kali ini nih lihat buah nona sebesar ini, terus dia punya kayak duri-duri ini seperti durian gitu loh. Ini ya 15 ringgit, enggak tahu mahal apa ya. Jadinya tak beli dua nih, tambah satu yang kecil-kecil nih. Tuh, yang kecil 5 ringgit, terus tadi beli keladi. Udah deh. Ini masih ya, turunnya tuh masih belok-belok terus. Tadi sepanjang jalan itu banyak yang longsor. Tadi ada batu dua besar lagi, mari. Dari bawah tuh banyak sekali ya, mobil-mobil besar lewat, truk. Beloknya seperti ini ya. Ini rumah-rumah suku orang asli kayaknya nih. Jualan apa nih? Pete, ubi, terus sana tuh air terjun.
ya? Full. Hmm. Ada toilet nggak? Boleh nih. Ini kanan sini bisa nih. Oh iya, kiri. Ah, depan lagi nih. Kita mau berhenti sebentar sini. Cari toilet. Sini aja Pak Mimi deh. Ini mereka punya anyaman bambu. Bagus-bagus deh. Eh. Ke Tatel. Jadi kalau jalan dengan Pai Tua tuh sudah bisa lihat tempat seperti ini. Kita mesti naik jadinya. Coba kemana? Tadi kita ikut yang sana. Oke, kita lanjut jalan sekarang jam 11. Berhenti-berhenti soalnya. Banyak jalan longsor. Tebing longsor maksudnya. Jadi sekarang ini kita sudah ada di Tapa. Jadi Cameron mau ke Kuala Lumpur, ini tembus di sini, keluarnya di sini. Sekarang kita mau cari jalan ke ini tol Kuala Lumpur. Nah, ini 500 meter lagi. Kita sekarang masuk tol ke Kuala Lumpur. Beli di Jakarta tuh, mana Papi punya tangan itu, tangan apa namanya untuk tempel ini ya, gampang. Oh, mantap. Kuala Lumpur, Sungkai. Tadi mereka sudah berhenti sana, tapi lewat perang sana. Ini sama. Kita putar kemana?
masuk di tempat parkir truk. Oh ini ada, bisa. Terus ya sudah saya tungguin aja terus di waktu sekarang saya yang nyetir ya, kita mau lanjut lagi ke Kuala Lumpur. Wawancara hampir 2 kali. Kita keluar mana nih?